السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung ke surah apa? Ya? 22 atas sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ke-14 Rafidhi, iaitu orang yang benci ia akan seorang dari sahabat Nabi SAW dan tiap-tiap orang yang bid'ah. Dia masih lagi menyambung akan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar di dalam Islam. Rafidhi ini golongan yang sangat benci kepada sebahagian sahabat Nabi sehingga dimaki hamu sebagaimana yang dicatatkan dalam sejarah. Sahabat-sahabat yang tidak bersetuju dengan dia. Dan ke-15 man yajuru rida'ahu ajaba man yaruddu man yajuru rida'ahu ajaba, iaitu orang yang menghedakan selendang kerana mengherankan dirinya. Apa benda ni maksudnya? Orang yang pakai selendang, yakni orang yang sombong dengan sebab berpakaian. Neh? Ha. Sombong dengan sebab pakaian. Tak boleh sombong dengan sebab pakaian. Kerana Allah benci. Neh? Raja-raja dulu neh sombong dengan pakaiannya, Nabi tak suka. Nah, bangsawan-bangsawan Arab, Allah pesan jangan sombong. Walaupun dengan apa, sebab apa saja yang kita ada ni orang we pinjam. Maka sombong dengan barang pinjaman bodoh ah. Neh, bukan barang kita. Ha. Pakaian kita bukan hak kita. Orang we pinjam kan. Nak tiba-tiba we pinjam awak sombong. Bodoh sombong. Neh. Ha, jadi pakaian lawa tak apa. Jangan sombong. Nah, ha, sebab tu masalah pakai kain atau jubah labuh daripada buku lali. Neh. Ulama-ulama kata yang hukumnya haram tu adalah dengan sebab ada perasaan sombong. Bukan makna labuh pada buku lali haram tau. Neh. Imam Nawawi rahimahullahu taala sebut yang kata labuh pada buku lali ni haram jika ada dengan perasaan menyombongkan diri. Dah buat apa kalau pakai labuh berasa sombong, kita dadak-dadak benda pun. Memanglah sebab ini ada orang-orang Arab jahiliah. Bangsawan-bangsawan Quraisy, mereka menyombongkan diri dengan memakai jubah-jubah, pakaian-pakaian labuh-labuh. Maka datanglah sabda Nabi SAW mencela nemok pakaian-pakaian ketua-ketua Quraisy Arab ni. Adapun kita pakai kain pelekat labuh daripada buku lali, tidak haram. Neh, kerana kita tak clear sini pakai kain pelekat labuh sombong. Sombong dengan sebab kain pelekat labuh ada? Tak ada lah. Neh, ha, sebab tu tak boleh buku locong. Ada orang dia kata haram kita pakai kain pelekat labuh pada buku lali. Bukan haram. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i makruh saja. Makruh ni ke mana? Kerana mukhalifu sunnah. Sunnah ni atas pada buku lali. Neh. Ha. Kalau berpakaian dengan pakaian sunnah sekalipun tapi sombong dengan orang ramai, maka hukumnya haram juga. Sombong dengan serban besar dia, sombong dengan jubah mufti dia. Tak? Ha. Haram juga eh. Oh haram. Sebab sifat sombong ni kalau ada butir sawi sikit je masuk neraka. Tak usah ada sekelo. Ada sebutir sawi dalam dada kita sombong, masuk neraka. Nah. Jadi jangan sombong dengan pemberian pinjaman daripada orang. Nak. Ha. Tapi dah orang jenis lupa, lupa orang we pinjam, sombong. Nak. Mana ada barang kita? Hak kita benda, hak kita dosa pahala kat lagi. Hari kiamat lagi. Dosa atau pahala? Hak tu hak kita. Nak. Dah tu pakaian kita, pakaian bukan kita.
Nabi kata ma labista faqad afnaita. Nampak? Apa yang kau pakai sebenarnya kau telah binasakan dia. Itu pakaianmu. Wa ma akalta faqad ablaita. Apa yang telah kau makan waktu hacul bubi. Dah kita mana? Ma tasaddaqta faqad abqaita. Apa yang mu sedekah, maknanya pahala. Waktu hakmu. Nah, hak kita pahala tu nak. Pakai jubah, pakai serbang. Pakai yang tasawuf tapi sombong masuk dengan aku. Pakai seluar jeans, pakai t-shirt tapi tak sombong masuk syurga. Betul tak? Ada? Ini kadang-kadang tu patut kita berpakaian dengan pakaian sunnah. Mana dia yang terbaik? Orang lain pakai kemeja, dia pakai jubah. Nah, pakai sunnah lebih dia boleh pahala. Patut dia dah pakaian lebih sekali dengan pakaian Rasulullah atau pada bos gebang pulak tujuh hasta. Nah, muka mani ni muka geberu. Bercatung tak mau tengok orang. Faham? Ada? Pakaian sunnah muka macam Firaun. Muka kena muka Rasulullah ha. Dia mau pakai piah, mau pakai serban tu, mau pakai jubah tu kan pakaian Rasulullah. Dan muka gelebeknya itu muka dia. Rasulullah muka gelebeknya kau. Ha dah. Walik kitab Allah. Sebeng seorang beli kat pameran kitab Mesir. Tengok orang kapur muka. Ha dah. Bodoh punya ustaz. Dah mau kitab banyak, muka manis ha tengok orang. Faham tak? Mu ilmu banyaklah kan. Nah, muka kena manis ha. Nah. Ha. Ni pergi tengok rumah Allah serung tengok kitab ke. Kedah jak perawah. Nampak? Tapi muka gelebek nyeng orang kampung. Alah kereta lalu kau tak tengok orang langsung. Ha, ustaz pun dia gitu. Pakai sunnah muka punah. Nah. Hai. Jangan sombong dengan pakaian. Sombong dengan pakaian, mu pakaian ustaz ke pakaian tu guru, kena capok dalam api neraka. Neh? Ha. Dan nak ek ke Tuhan ke? Tunjuk ke Tuhan. Nak belagak, belagak ke Tuhan. Tuhan suruh tunjuk ke dia. Nak jangok, tunjuk ke dia. Neh? Ha. Dan keenam la'ibus syataranji. La'ibus syataranji. Iaitu orang yang bermain catur. Warna pula main catur eh. Ha, dengar molek hukum bermain catur. Berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab pak. Neh, ha, gelih tak masuk orang mazhab pak. Neh, jumhur ulama menghukumkan main catur ini haram. Melainkan mazhab Syafi'i, hukumnya makruh. Ha, tu pakat tu. Dulu kini selamanya. Pakat tu. Nampak? Bapa kata gitu. Dah semua kitab fiqh mukarram khabar gitu. Kitab majmuk khabar gitu. Nailul Autar pun sebut gitu. Fiqh Islami pun sebut gitu. Nampak? Al-Fiqhu ala mazahib al-arba'ah sebut gitu juga. Nah, maknanya jumhur ulama kata haram, mazhab Syafi'i dia hukum syataranji ni makruh. Jadi lembut sikit dalam mazhab Syafi'i main catur. Nampak? Jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan haram main catur itu jika disertakan dengan pertaruhan. Nampak? Sebab apa jumhur ulama mengatakan haram bermain catur? Kerana asal catur ini, permainan ini dicipta oleh paderi-paderi. Paderi ini dia ajar orang sesat. Dia nak ngajar orang tapi dia sesat. Itu paderi. Nak? Haa. Tak kenal tak paderi? Hak dalam TV je lah, cerita-cerita. Kalau waktu mari, orang panggil paderi, orang putih kan? Ha? Ha, kalau orang Melayu, panggil Tok Omo. Nah, ha, ngacar kat rumah Tok Omo pergi tengok sikit. Tok Omo pergi. Nah, ha, tapi kalau orang putih, tak panggil Tok Omo. Tak panggil boleh kalau waktu, panggil? Paderi. Waktu ada 3-4 ekor paderi tengok. Paderi mari waktu big salik. Atu tengok tengok salib. Atu bodoh. Atu mana takut salib sakit sungguh. Nah, reka dia. Nampak tu pelawak belaka. Paderi tu bapak pelebang besar.
Maka di antara kesesatan padri-padri ini, dia reka satu peraturan, iaitulah orang-orang yang berkhidmat di dalam gereja haram kahwin. Faham? Padri tak boleh kahwin, father tak boleh kahwin kau. Nampak? Bishop besar pada padri. Neh, besar lagi pada padri. Padri ni tu imam kampung lah. Nampak? Bishop ni tu imam besar, tu imam masjid negeri. Nah, besar lagi dia panggil kardinal. Faham? Tu besar lagi. Besar sekali dia panggil pop. Lollipop. Neh? Dah kira lah pelawak belaka tu. Neh? Jadi dia kata sister hak padri puan pun tak boleh nikah. Kalau nak nikah kena letak jawatan padri. Haram dia kata. Sebab hubungan suami isteri ini adalah kotor. Itu karut ajaran Kristian. Dalil dia kata Nabi Isa tak nikah. Dalil dia. Oleh kerana Nabi Isa tak nikah, dia kata Nabi Isa tak wujud nikah. Padahal berkahwin ini adalah fitrah manusia. Tak sah kata manusia kena kahwin. Pokok rambutan kahwin. Betul tak? Orang kerja jabatan yang neh. Dia kata esok nak pergi kat anak ni, nak pergi ladang yang ada orang nikah. Kita ingat orang nikah dah pokok mutang. Nampak? Dia kahwin benih mutang dengan benih ni. Nampak? Dia buat benih buah mutang yang comel. Tunggu dia kahwin kan? Nah, hak keraknya nikah dengan anak sekolah. Tubik jaga sekolah. Faham tak? Rambut tang baru. Nah, dah apa dah. Maksudnya manusia perlu pada kahwin. Itu fitrah. Sama ada mu duduk orang Eskimo duduk di Antarktik atau mu duduk di dalam hutan buat Papua New Guinea, kahwin belaka. Tiba-tiba mereka tak boleh kahwin. Bila tak boleh kahwin, nafsu menuntut perkahwinan. Nampak? Lepas tu dia ngaruh. Nah, jadi sekarang bila tidak benar kahwin dan nafsu tu ada, maka berlakulah perzinaan di dalam gereja-gereja. Padri zina dengan sister, sister sama sister lesbian. Nampak? Di Amerika mencatatkan, nampak? Maknanya angka tertinggi dalam kelakuan apa benda ni, hubungan sejenis dan perzinaan di antara padri-padri dengan sister-sister. Nampak? Amerika tertinggi sekali. Zina sama sendiri. Tu kata lebong ni. Kristian ni lebong. Tak? Maka dia orang ni tak boleh kahwin. Duduk dalam gereja. Boring. Puah. Bila puah, mereka satu jenis permainan. Dirauk dengan kayu. Dia ambil pisau. Dirauk kayu. Dia buat buah catur ni. Sejarah mula-mula. Dia gaul jadi buah satu. Tapi tak comel macam dening. Nampak? Neh? Jadi akhirnya jadilah permainan catur asal daripada gereja. Tak duk main, dah boring. Bini tak ada, anak tak ada. Tunggu mampu gitu ke padri. Neh? Jadi permainan gereja, dia ada queen, dia ada raja. Raja mesti buah salik atas kepala. Faham? Dia mesti ada bishop, iaitu padri. Ada dalam catur. Dia panggil bishop ke dia panggil JKK? Dia panggil misyok. Nampak? Itu permainan tu haram di sisi jumhur ulama. Faham? Mazhab Syafi'i kata makruh. Dalam kitab I'anatu Talibin, dia kata kalau nak main juga atas pendapat mazhab Syafi'i, jangan menebeng-nebeng. Neh, main catur sekadar hiburan sahaja, melepaskan penat lelah atau kebosanan. Jangan menebeng-nebeng. Neh, sebab permainan itu jumhur ulama kata haram. Tak? Api buat catur. Dan ke-17, sahibul kubah, iaitu orang yang bermain gendang kecil, tengahnya luas, dua tepinya, tetapi tepi yang ada kulitnya itu terlebih luas daripada yang tiada berkulit. Pada sekarang yang ke-17 dalam kitab ni kata orang yang bermain gendang kecil tengahnya luas dua tepinya
gendang tu dia kecil tengah, tepi dia luah. Nampak? Tepi dia luah. Tepi ni gendang, tengah cekik, lepas tu tepi tu luah. Dia katok gini. Macam gendang keling tu lah. Nampak? Haa. Ni? Dia Afrika banyak. Walau bagaimanapun dalam masalah main gendang ni, dia berlaku khilaf yang panjang lebar di sisi ulama. Faham? Sama dengan alat-alat muzik. Kerana tidak ada nas yang mendetailkan nama-nama alat muzik yang diharamkan dalam Islam. Yang datang hadis-hadis sahih menceritakan muzik-muzik itu diharamkan, ditakwilkan dengan berbagai-bagai takwilan dan mempunyai pandangan yang berbeza di sisi ulama-ulama. Dah? Ha. Orang mana-mana pun dia berani main gendang. Orang Melayu ada katok gendang. Adalah orang main gendang. Tak, orang Arab katok gendang ni kau. Neh, Melayu dia panggil rebana kopang. Nah, orang telinga katok gendang juga. Cina ada gendang dia. Neh. Ha. Melayu kopang. Neh, nak gendang lah juga. Ha. Oh putih ada gendang. Ada gendang pula ke? Gendang, neh. Ha. Jadi bukan semuanya diharamkan. Kata ulama, gendang yang disertakan dengan nyanyian-nyanyian wanita, ada pula hidang-hidang arak, maka gendang begitu diharamkan dalam Islam. Dengan sepakat ulama, neh. Ha. Cina dia katok gendang, gendang benda? Ha, gendang naga tu. Ha, gendang naga. Neh, ha, sebab tu orang kata dah Cina ni dia nega untung hak mau. Nampak? Ha, pasal dia katok tak ketung, tak ketung, tak ketung, tak ketung. Untung sok mau. Nampak? Ha. Keling untung attack, dok attack. Tak ketuk, tak ketuk, tak ketuk, tak ketuk, tak ketuk. Untung attack, dok attack. Ha. Melayu rugi sok mau. Napa kata 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 tak untung, tak untung, tak untung, tak untung. Ha. Dah kopang. Dah. Ha. Jadi alat-alat muzik disertakan dengan nyanyian perempuan yang bukan mahram memang haram. Doktor yang kata dalam dalam hadis-hadis tentang akhir zaman. Napa? Ha. Yu'zafu 'ala ru'usihim bil ma'azih wal mughanniyah. Kepala umatku akhir zaman bergoyang-goyang dengan sebab muzik dan penyanyi-penyanyi. Kata ulama, maknanya muzik yang disertakan dengan penyanyi perempuan. Atau muzik orang yang tengah-dengar, lala minu aruk. Dah? Ha. Macam leni kau? Nak? Ha, tak ada apa-apa lah. Jadi macam satu kewajipan lah muzik ni. Padahal muzik ni diharuskan dalam Islam, bukan untuk sepanjang masa. Rasulullah membenarkan bermain muzik ketika perkahwinan. Nak? Ha. Ketika berangkat ke medan perang, katok gendang. Nak? Ha. Kita sepanjang masa. Dalam rumah pun gendang, dalam teksi gendang. Nak? Ha. Dalam kapal terbang. Nak? Ha. Jadi kalau sepanjang masa kadang-kadang melalai kan. Muzik punya pasal apa dok semayang? Muzik punya pasal siapa maknanya kerajaan menghabiskan berjuta-juta setahun untuk muzik. Untuk sekolah wandok tak ada skepeng ni. Belanjawang. Nah, kan ada sebut. Baru ni belanjawang. 2.9 juta untuk sekolah pondok. Ada? Ada. Yang adanya untuk hiburan. Untuk sokang. Nah. Hak agama? Ada. Ha, tu kata. Dah macam mana? Kalau kita Islam sungguh, tolong sekolah pondok ah. Ha? Oh, sekolah-sekolah tinggallah kerajaan kaya dah. Nah, sekolah-sekolah agama. Tolong. Neh. Kalau agama dah macam nak rebuh, macam nak terbalik. Nah. Ha. Patu wak marilah kabar dia negara Islam, dia pemimpin Islam yang disegani. Segan mana dah mu sekolah pondok muda tolong. Nah, nak bagian joget api bitih tak apa. Dan kedelapan,
belas yaitu aliti, orang yang bermain rebak dan biola dan serunai. Tapi sekian yang disebut itu jika tiada mereka itu taubat, kemudian mereka bermain sekian yang disebut itu dengan taubat yang sahih segala syaratnya, maka jika taubat ia kemudian daripadanya, daripada bermain, maka bahawa sungguhnya diampun Allah SWT. Akas kliang maka adalah ia daripada jumlah orang yang beroleh kemenangan, pula kerana orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada dosa baik. Setelah disebut segala dosa-dosa tersebut, maka Allah memberi peluang pula kepada kita kalau ada mengerjakan dosa, iaitulah alternatif yang tak dapat tidak, iaitu kita bertaubat kepada Allah. Nah, kita ngaji, kita dengar dosa kalau gitu banyaknya dosa aku, kalau gitu salah aku, kalau gitu, kalau begitu aku ni buat maksiat. Nah, ha, maka Allah kata bertaubat. Nah, bertaubat. Oh, lepas-lepas, oh dulu aku banyaknya dosa tangan, ha, bertaubat. Dosa mata banyaknya dulu, ha, bertaubat. Dosa telinga, dosa kaki, nah, dosa hati. Bila bertaubat, maka dia jumlah dalam orang yang mendapat kemenangan, walaupun dosa dia banyak. Sini ada tak orang yang pernah bunuh anak, lepas tu tanam, hidup-hidup? Ada tak sini? Ada tak? Sayyidina Umar tanam anak perempuan hidup-hidup. Nak? Kau sah dosa dia. Bukan tanam anak saja, cukup set, body kit, ha, minum arak, berzina, berjudi. Bunuh, minum arak, berzina, judi. Tambah paling besar, sembah atau bekong. Tapi taubat kepada Allah, maka masuk dalam orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, sebab tu kita kena taubat sama. Kita ada dosa kita. Ada kat cakap gitu. Nak mutah dengar. Kita ada dosa kita. Bercingat kalau kat cakap gitu. Munabi ke benda? Orang tak ada, siapa kata dia tak ada dosa, dialah ahli dosa. Nah, Allah tak berahi dengar kita cakap tak ada dosa. Allah suka dengar kita kata gini, aku berdosa kepadamu ya Allah, banyaknya dosa ku. Hak tu Tuhan suka dengar. Maka ampunlah dosa ku, hak suka Tuhan. Nah, hanya kata tak ada dosa gitu. Kita omong-omong kita dah rancing kata kat orang, ambil papang lepuk atas muka. Binang weh, cakap apa bodoh gitu. Orang nak cakap membersihkan diri gitu. Ha? Ha. Allah murka. Cakap dah kita ni banyak dosa, baru Tuhan sayang. Nah, ha, biar kita baik pun kabar banyak dosa. Neh, kabar baik. Mabuk ke benda? Taubat. Bila taubat, taubat dosa benda dulu. Dosa dulu ngisak dadah. Oh, nipis je Tuhan boleh terima. Pintu keampunan Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Nah. Orang tanya Nabi, pintu taubat luas ni? Nabi kata lebih luas pada langit dan bumi. Kejut orang tu. Nampak? Minta apa kan? Allah tak macam manusia, kerek-kerek ingat minta apa, tak jadi apa. Malah aku, kerek-kerek ingat. Nah. Allah Ta'ala tak apa, kerek. Nah. Dia dah heran kita banyak dosa. Dia heran apa-apa kita tak mau bertaubat kepada dia. Dosa benda dulu pakcik. Oh, kita dulu zina tak eh. Nampak? Apa orang lah? Oh, orang tula je. Janda. Bang. Oh, seorang tu je sikit. Ha. Taubat kepada Allah. Bang. Orang dulu-dulu. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in. Bagi petang zina. Tu, bapak wali ni. Orang Nabi Musa suruh, nak Allah perintah suruh tanang dia. Orang kampung pakat tak mau tanang belaka. Nak, pasal apa? Perangai uduh. Daripada muda sampai ke mati. Nak, tangan ni duduk tekok tu, atas tekok awet mu tangan ni. Tak ada kerja lain. Tangan ni pegang pula botol arak ni, VSOP. Faham? Alik kiri pegang tahu teruk. Minum arak main teruk berzina. Minum arak main teruk berzina. Kenyang perut tidur. Esok bangun cari makan. Petang minum arak main teruk zina. Faham? Lah mati. Bila mati orang kampung tak mau tanam. Dah tengok jahat sangat masih hidup. Buat dosa banyak. Faham? Pakat heret mayat gitu hok dalam tahi lembu. Beti ingat nak marah.
Nah, dah masih hidup kan dan sihat, tak jadi apa. Minum situ mabuk sama dengan pelacur sama. Orang hujan dia mau sepe atau pamoh. Nah, dah mati. Orang geret mayat tahu dalam tai lembu. Maka Allah wahyukan pada Nabi Musa mungi cari satu negeri kampung. Ada orang ni baru mati, mu tolong tanah. Nah, Nabi Musa cari-cari-cari jumpa. Nah, orang pun tunjuk dalam tai lembu. Mayat. Neh, Nabi Musa kata, "Bapa buat gini parok orang ni?" Orang kampung pun cerita, bila cerita Nabi Musa pun malah tengok tanah. Dah paling hadiah. Nah, jadi peci kau dengar. Turun wahyu daripada Allah betullah orang kampung cerita tu. Tapi belum mati dia dah bertaubat pada aku. Seminit sebelum mati, aku apung habis dosa dia, maka mu tolong tanah. Neh, ha tengok. Daripada muda sampai ke mati, seminit nak mati dan bertaubat. Nah, ha itu maknanya Allah Maha Pengampun. Neh. Maka segeralah alimu, hei segala orang yang berkehendak menangah akhirat kepada taubat sebelum lagi kedatangan maut, dan tinggalkanlah alimu bahkan yang mengerjakan pekerjaan yang lalai daripada zikrullah dan daripada mengerjakan taat akan di Allah, dan tinggalkan alimu pula daripada mengerjakan pekerjaan yang terpedaya dan segala pekerjaan yang derhaka kepada Tuhan kamu. Mudah-mudahan digantikan Allah SWT dengan sebesar-besar kurnia, dengan limpah rahmatnya akan sejahat-jahat amal kamu itu dengan rupa yang sebaik-baik daripada segala amal kamu. Kerana firman Allah Ta'ala, innal hasana yuzhibnas sayi'at. Artinya sesungguhnya segala amal yang kebajikan itu menghapuskan segala ia amal kebajikan akan segala perbuatan yang kejahat. Jadi kemenangan yang sebenar mendapatkan ampunan daripada Allah. Masing-masing daripada kita ada dosa belaka, ada sejarah dosa belaka. Faham? Ha, jangan nampak kita baik, jangan nampak kita berjuru. Neh? Ha. Maka masing-masing bertaubat kepada Allah. Neh, bila taubat kepada Allah, jadi hilang terus dosa. Bila hilang terus dosa, jadilah kita macam orang yang baru beranak. Nah, sebut dalam hadis yang popular, at-taibu 'anil zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosanya seperti budak yang tidak ada dosa. Ha, jadi kita kena jadi budak. Neh, dalam bab ni. Eh, tua dah aku nak jadi budak, warna bolak mu tua dah nak jadi budak, aku nak bertaubat. Ha, itu maksudnya. Neh, ha, ni dak orang tua jadi budak lain. Orang tua jadi budak, kita bukan bertaubat, naik buang musim. Ada ramai tu malam ni penuh. Ha, dan ni Taman Syah Bandar kemarin dia buat petah dah kemarin. Nah, esku mari cekat pinggang ni tengok petah ni, nak joget mana ni. Nah, ha. Orang buat petah gitu, panggil lah orang ngaji, panggil orang ngajar, buat ceramah agama. Nah, ha. Habis lah turun malam ni. Tadi jeng orang naiknya matang. Itu turun awak ni sini. Pasal turun lalu dah ni. Tapi jeng atas matang. Dah bolak-bolak kali nak pergi bandar. Tengah garik. Neh, ha. Program yang dia mana ni? Ha? Ha? Suara rasa. Tahu belakang pun, nak pergi tengok orang nyanyi mana ni? Ni, garik dengan isi orang duk tengok kita, dia tengok orang nyanyi. Garik sampai ke isi orang tengok muka Tok Guru, dia pergi tengok muka penyanyi. Cerdik ke bodoh? Ha, sekarang boleh nak hiburan, buat aku 10 malam. Nak, ha, dikibarat lelaki, boleh tahan kira. Nak, ha, tak haram lah. Ha. Hiburan kau, dikibarat lelaki. Ni puan dikibarat. Adik wani. Ha. Lagu pacak pula tu. Jeng habis lah, ulu muih tu. Nampak? Ha. Muntak turang malam ni. Aku nak turang. Nak pergi tengok ni. Habis duduk rumah dia atas dia setu ngedeng. Bigat. Nu, ulu jenaga. Turun mana ni? Ha. Naik protong wajah. Allah ingat aku nak pergi surah kalau berang orang ngajar ada orang. Dah ramainya sah. Nah.
Orang tua jadi budak. Ni sini baru orang tua jadi budak. Atta ibu anizambi kamala zambala. Orang-orang tua yang bertaubat daripada dosanya jadi seperti budak, tak ada dosa. Nah, ni orang tua turun pandai jadi budak, naik buang musim. Naik buang musim. Nah. Orang wacik seorang hidup di mana belah-belah pakai tapen juga. Dia masuk rumah tu. Nangia kena. Nak tengok atu. Biarlah asal boleh temu hari. Nah. Mana anak beranak sakit hospital dak naik tengok. Nah, jiran hak dalam kampung kat rumah dia tu dinu kat dia duduk tu dak dak gi ziarah. Dia gi tengok rumah tu. Napa? Jadi dia ni hak jenis latah. Nah, bila atu tu tu dia bertepiknya kejar atu ni katok dengan payung. Bertepik menolong kali Cina masuk ni legai. Napa? Atu dia kata. Neh, ni nak rabuk juga topeng atu ni. Tak tahu orang cerita gitulah. Neh, ha bodoh. Apa kita tengok atu. Nah, muka orang ngajar rasa comel sikit pada atu. Nah, ustaz-ustaz mari surah. Neh, rasa lawa pada atu. Dah tengok tu. Perih je. Tak pergi. Faham? Pergi tengok atu. Bodoh. Dah makan ni dah. Tua tapi hati muda. Neh. Ha. Orang muda pergi surah. Nah, dah ni mari jemaah. Oh, tak ada apa-apa. Lagi jemaah. Penuh ha, patah turuk. Nah, orang bang tak lari lagi. Bukan orang marah nak berkumpul apa semua, tapi dah orang bang balik lah. Nak pergi surah pula orang ngajar. Nak dah atur kereta ni jujur patah turut dia tengok atas ni maaf hak ni hak model ni brand ni sama hak brand ni boleh ni pula nampak jujur atur Viva Viva jujur 18 buah bukan Porsche Viva ha. Hak boleh tu Myvi. Nah, ha, hak ni buka bonet, hak ni tengok exhaust lawa, hak ni ring sport lawa. Tengok. Hak ni tengok kereta ni pula. Nampak? Ha, hak ni buka tunjuk dia punya soundbox. Nah, ha, orang bang ah. Allahu akbar. Oh, dia masuk CD baru pula. Hi ha. Lawan orang bang. Nah. Patu mampu keras panggil tu imam suruh baca talking. Panggil sekmu ah, maybe kelak. Baca talking jadi tu imam. Dah mu garik duduk main set Maybe lagi. Nak mu garik duduk atur kereta Biba lagi. Panggil head dia, panggil dia ha. Pengerusi Biba Club of Tengganu tu. Faham? Ha, baca telekeng. Dah panggil Tok Imam. Bukan marah. Hobi nak. Tapi siapa dak semayang, siapa dak mari surah masjid. Lepas tu nak nikah. Nak bini. Nak berlaki. Nak. Okong tak tahu benda. Sama bodoh dengan kura. Neh. Nak buat kena tu yang orang marah. Ha? Nak. Maka inilah jumlah daripada perbuatan, kejahatan dan permainan yang diharamkan Allah SWT daripada ampunya bagai segala orang yang tersebut. Ini suatu tambih. Pula tetapkala kita ketahui daripada segala jalan yang jadi kebinasaan atas segala orang yang berkahwin seperti yang telah tersebut dahulu itu. Maka seorangnya pula kita ketahui akan faedah berkahwin dan kelebihannya. Ini kita dengar dah bahaya berkahwin, kita akan dengar pula kelebihan. Mana bahaya berkahwin? Iaitulah dengan sebab berkahwin kita jadi mencari usaha yang haram. Nikah punya pasal, nak cari makan ke bini punya pasal, haram pun bahan juga. Itu binasa dengan sebab berkahwin. Berkahwin punya pasal kita jadi maknanya tunduk kepada kemahuan isteri kita. Bini nak pakai baju t-shirt dengan skirt nak tubik pasal minggu pun beri juga. Ah binasa kita. Faham? Ha. Bini nak pakai kain belah nak pak peha pun beri juga. Binasa dengan sebab berkahwin. Nak? Ha. Sekarang kita dengar faedah berkahwin pula saya. Neh? Ha. Maka adalah faedah berkahwin itu 5 perkara. Ha, jadi siapa-siapa yang dengar ni mestilah kena kahwin. Sebab dengar dah faedah. Faham? Ni dengar faedah. Lepas tu dah kahwin-kahwin pun. Dah dengar dah faedah, kahwin kan? Sebab ni kitab agama ni. Nah. Ha. Dah kahwin dah, kahwin pula. Dia gitu. Ha, sakit sungguh.
Nak kahwin seorang je, duk nyanyi orang puan. Cekapa sama tahun 2005 kalau kita kahwin seorang saja perempuan dalam Terengganu 32,000 orang tak akan boleh laki. Kerana nisbah perempuan telah mengatasi lelaki. Sekarang 2010. Nampak? Zaman akhir zaman Nabi kata nisbah satu lelaki 50 perempuan. Nampak? Ha, sekarang 7 perempuan 3 lelaki. Nak? Ha. Seh, sengih-sengih. Tak kahwin je tak. Nak habis lah kitab muhimah. Neh? Tapi kau pang mak kau kahwin. Nak kau pang dia bodoh mah dia. Padahal kita kau senang kita untuk lelaki kita dua kita ada bini seorang lagi ke haklah kita. Kita ni kan pekerja. Kalau kita kerja dengan tokek. Kan? Kita buat kerja seorang, lelahlah tak. Dada tokek kata nak ambil kuli seorang lagi, suka kita. Suka kan? Ada apa mak kau? Nah, ni kuli marah tokek nak ambil seorang lagi buat kerja. Betul tak? Ha. Ha, memang mu betul sama, mu banyak orang lelaki. Neh. Ha. Jadi kita sama duduk menanak, kita duduk basuh baju dia, kita duduk tu habis kita sama nak letak belakang kejap kan suruh buat air. Sudah buat air dah dah nak lipat baju panggil pula ada hajat. Faham? Ha. Baru lepas tu sekejap nak berehat tu cepat mata pula hilang. Banyak bahasanya. Dia pun nikah seorang lagi, makna kita pun rehat. Nak? Ha. Dia tu mek, buat air se mek, dahaga pula air. Hari ni gelaran siapa? Jenak kan? Suruh jenak lah. Faham? Ha. Mana? Betul tak? Betul tak? Lah. Dia tak fikir kot tu, dia cakap nak camping tu. Marah semua dia. Apa-apa yang bodoh itu. Neh. Ha, waktu dia orang puan ni dia ada satu kuasa. Tuhan beri dia kelebihan kepada dia. Nah, ha, iaitu dapat menundukkan lelaki. Buat mari lah, Tok Guru Gayung ke, Tok Guru Taekwondo ke, Aikido ke, Karatedo ke, Ninja ke, Tony Jaa ke, kok bandar buat mari lah. Nampak? Waktu di luar rumah. Tapi di rumah, dia bukan lagi harimau. Nampak? Tapi suami menjadi hamster. Misal macam ulu golok ni. Oh, wakeng. Duduk kedai kopi gini. Orang takut. Oh, hari lu. Bayar. Tua kedai pakai toy nak kira ni. Wakeng dah, Tok Guru Gayung. Kalau orang duduk main gayung, dia lalu. Orang berhenti. Oh, roi. Tunggu. Di rumah, hamster. Bini dia panggil, kuruk. Bini panggil, ngakar Tok Guru pergi. Itu Tok Guru Gayung dah mu semua. Berat nenang. Memang dia marah, hengguh. Ada gak seorang dua, kau tak marah, tu kau cerdik. Kau jenis nak pakai golden umbrella. Payung mah. Neh? Haa. Dah mati, bini mati. Kira mak kau dapat bini mati. Panggil orang baca Yasin, dah masuk mandi. Faham tak? Ha. Esok mandi pukul 7. Dah malam ni baru mati orang baca Yasin tu. Ha. Tengah-tengah baca Yasin tu, dengar bini tu lelaki dia kata nak nikah seorang lagi, mayat bangun ni. Kau. Apa benda? Matak mayat. Bangun mayat. Leh, mana marah? Dah kata hidup mati, bangun. Leh. Ha. Baik, dengar dulu. Yang pertama dapat anak, iaitu asal kelebihan yang dituntut akan berkahwin. Kerana maksud dengan berkahwin itu menghasilkan anak supaya jangan sunyi alam ini daripada jenis manusia. Dan demikian itu muafakat dengan yang diredha oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ha. Dia ada 5 kelebihan. Dia ada banyak. Tapi sini nak sebut 5 kelebihan. Kelebihan yang pertama, faedah. Iaitulah dapat anak. Oh. Rupanya kahwin dapat anak. Anak ni benda. Anak harta yang paling mahal. Kita ada rumah mahal tapi anak tak ada. Maka kita miskin. Nah, rumah 1.8 juta. Perabot-perabot tak sakit daripada Itali tu.
Valencia beli. Nampak? Lasir daripada Jepun. 75,000 lasir. Neh, lata tak usah cakap. Dah umur 1.8 juta. Takkan lasir maiden. Neh. Neh. Kereta 3 buah. Hak murah sekali. Nissan GTR. Nah, tapi anak tak ada. Miskin. Betul tak? Rumah orang miskin. Lasir tak ada. Daun tikat jatuh sekeping tanah. Anak tolok buat berbok jatuh. Gerobok pinggang makut tak ada. Pakai selit pinggang celah latar dapur. Faham? Nak lihat jatuh tanah pinggang berbok. Jatuh atas kepala itik sekati. Tak ada harta. Nah. Dan sopat, sopat tak ada. Ni, pakai punggung ni. Original Michelin. Duduk begitu. Nah. TV pun tak ada, miskin. Ada reha batu giling. Anak 12 orang. Orang kaya. Betul tak? Itu orang kaya. Patut kita hormat. Pasal apa? Harta dia banyak. Harta benda rumah buruk itu. Tu mana? Harta tu. Nah. Tapi kena kahwin ke? Maidun dengung itu tak boleh. Tak boleh tak lebih anak. Apa? Warna semek mu nampak dengung sama. Mak dia tegak. Kita tengok mu dengung sama. Pintu dapur. Nak anak mu. Dah. Dah anak mu kena belaki ya. Orang kena belaki. Kita ingat pakai mutoh gitu tu. Anak. Bodoh. Kena nikah ha. Nak. Baru boleh anak. Nah. Mu hangguk sama saya. Kahwin je. Apa naik bengok gitu tubuh. Piti banyak dah. Nikah ha. Apa tak mau nikah? Apa tak mau nikah? Dah pula dah nak nikah. Nah. Anak permata yang paling mahal. Nah, permata yang paling berharga. Biarlah tak ada sofa, tak ada kursi perabot, tak ada benda. Anak aman. Nampak? Ha. Orang putih buat tak sama, Jepun buat pun tak sama. Jepun boleh buat anak, anak kata ubur bateri 4 utik. Nah. Bunyi ya. Kuek 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 kuek. Tapi gitulah. Anak yang Tuhan beri istimewa. Boleh ngakak, boleh tepi, boleh suka, boleh berok, boleh kecing. Nak jadi hiburan di dalam rumah. Oh, anak hiburan. Main dengan anak. Duduk seorang itu dengan lelaki, tak ada anak. Mu tengok aku tengok mu. Nak. Kita nikah dah. Dah tak boleh anak kau. Dah usaha lah. Usaha dah. Mu nazar lagi. Cina nazar. Nampak? Nazar. Aku bernazar kepadamu, ya Allah. Kalau mu kurniakan aku anak-anak. Nak. Aku nak semoleh lembu sekor nak we makan surah pok tu you. Pak kata kat gitu, mudah beranak. Bang. Ha. Ni duk main doktor saja doktor dak kau cetau doktor. Mana reti main bubuh perang itu aku reti bubuh perang itu. Ha dak. Ha no, Tuhan yang maha kuasa ngadu kepada dia. Aku bernazar kepadamu. Ha. Ha, Tuhan nak suruh kita nazar buat kebajikan ke. Nak. Ha. Ngedap nazar. Dah boleh juga anak. Ha. Kawin seorang lagi. Betul tak? Ini dah. Takut. Nah. Sebab apa? Sebab anak ni penyambung zuriat. Nasab. Nah, jangan putus asa. Walaupun 15 tahun dah nikah dah lihat anak, jangan putus asa. Allah marah ingat kalau kita putus asa. Kita kena kuat harapan yakin. Satu masa nanti Tuhan akan beri. Haa, dia nak gitu kan. Nak, yang tak boleh pas sudah tu, putus asa. Nak, benda senang je. Nabi Ibrahim dengan peristeri dia ketika masa telah pun lanjut umur, dapat anak. Nak, dan setengah daripada faedah anak itu iaitu ia kekal ia mendoa bagi ibunya. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan ya. banyak.
Soalan yang pertama, kalau imam sebut amin lepas baca Fatihah sedangkan kita masih membaca doa iftitah, contohnya wajah tu wajah lillazi, adakah kita patut sambung doa iftitah itu atau sama-sama sebut amin dengan imam? Lepas tu kita sambung semula ke doa iftitah tadi atau terus baca Fatihah? Baik, kita tengah baca doa iftitah, nampak? Ha, umpamanya tu imam baca Fatihah tengah-tengah baca doa iftitah, contohnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tu imam amin. Kita ucap amin yang tak ke, kita tak sah ucap amin? Jawabnya makmum sunat kata amin, faham? Bersama dengan imam, jangan dok kata. Banyak juga di kalangan kita semayang di mu'ah dah, tapi bila imam kata amin, dia tak kata, dia senyap gitu. Nah, maka tak dapat kelebihan yang sangat besar. Apa kelebihan dia? Keampunan daripada Allah. Kan dosa kita banyak kan? Nah, dosa tangan, pegang awet, mata, duduk tengok Hindustan dulu. Nah, kaki, kikat orang main, hak lara-lara, dosa kek tu. Maka kata amin kita sama dengan tu imam, ampun dosa. Nabi kata man wa faqa ta'minhu ta'minal malaikatu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara kama qala. Barang siapa yang mengucapkan amin dan amin dia sama dengan amin para malaikat, Allah ampun dosanya yang telah lalu dan hak esok-esok. Nah, dapat keampunan dengan sebab sebut amin sama dengan tu imam. Amin malaikat artinya amin tu imam. Jadi kita orang nak Tuhan nak ampun dosa, kita tak boleh. Odoh. Nah, nak katalah sekali amin. Lepas tu mana? Sambung balik doa iftitah. Nah. Apakah seorang yang pergi mengais sedangkan dia tahu pada hari itu dia ada jemputan kahwin lalu dia tidak menghadirinya? Jawabnya, kalau tidak ada uzur yang diharukan pada syarak, maka berdosa sengaja tidak hadir undangan perkahwinan. Nah, kerana segala panggilan-panggilan kenduri lain hukumnya sunat pergi, kenduri nikah ni wajib pergi. Nah. Pada waktu zuhur ada tanda-tanda datang haid, kemudian pada waktu asar tiada. Lalu saya mandi dan mengerjakan sembahyang asar dan qada zuhur tadi. Kemudian dekat dengan maghrib ada pula tanda. Tadi saya tak sembahyang maghrib, isyak dan subuh. Saya takut masih ada dan pada esok hari duhanya tiada lagi tanda tersebut. Hingga kini 2 minggu yang lalu, darah apa ini ustaz? Untuk pengetahuan tanda itu keluar tepat dengan tarikh haid saya bulan lepas. Jawabnya, kalau tak sampai sehari, itulah darah istihadhah namanya. Dia hanya keluar maknanya pagi sekali, tengah hari sekali. Lepas tu petang tak ada dah sampai kesok. Maka kalau tak ada dah tu, kita dia kena wajib kena qada. Neh, darah itu adalah darah istihadhah. Kemudian hak dia tinggal masa darah, masa ada darah tu juga wajib qada. Kerana darah istihadhah tidak menafikan wajib sembahyang. Faham? Sebab dah sampai 24 jam. Kalau putarannya keluar 24 jam, maka jadilah darah itu darah haid. 24 jam bukan keluar seterik 24 jam, bau itu matilah orang. 24 jam tu maknanya dalam 5 waktu semayang, maka ada darah. Contohnya garis subuh ada setitik, lehur dalam waktu lehur ada setitik. Nampak? Dalam waktu asar ada sikit, dalam maghrib pun ada, sampai ke esok ada sikit-sikit-sikit. Tu dipanggil 24 jam. Nah. Ha. Ya. Yeah. Eh? Benar? Dia jemputan kerana dia ni, kenduri kerana perkahwinan ya wajib. Kenduri itu kerana perkahwinan ke tak? Tak apa, kenduri dia kenduri dengan kahwin lain. Lain. Kahwin itu akad nikah tu lah. Akad nikah. Tak kenduri lagi pasal apa? Pasal dah tak pitih lagi akad nikah dulu. Nampak? Jadi minggu depan baru boleh pitih, baru meleh lembu. Tu panggil jemputan kenduri perkahwinan tu hak minggu depan. Dia ada wajib gini kenduri tahlil. Nampak? Sunat anak. Neh. Soalan seterusnya. Apa hukum orang lelaki pakai inai di jari? Hukumnya haram. Inai ini adalah perhiasan wanita. Lepas-lepas kalau dia buat taubat pasal haram. Nampak? Tak boleh. Disebut dalam kitab Syarah Muslim, Imam Nawawi fatwa haram.
Nampak? Memerahkan kuku-kuku dan jari-jari dengan inai atau cak-cak kuku adalah khusus untuk perempuan sahaja. Sama seperti membangkai gicu. Gicu ni orang puan saja. Laki tak boleh pakai gicu. Tok Imam pakai gicu. Jeng. Nah. Tapi leh ni merebak dah. Pengantin laki-laki pakai inai. Sebab apa? Pasal tak mari dengar orang ngajar. Tak? Dia kata belajar dah. Belajar dah. Tu universiti. Faham? Ni hukum syarak. Tu ilmu akademik. Akademik untuk ni, untuk dunia. Hak ni untuk akhirat. Mu kena belajar. Nak? Tapi dah tu ada kau ustaz nikah. Pakai kau inat. Tu babah lah. Nampak kau ni ilmu ada dah. Ustaz bodoh panggil. Ada pula lagi pakai inat orang lelaki. Tak boleh. Dia katakan maaf kerana hari perkahwinan. Jauh. Yang maaf benda lain. Hari perkahwinan ni benda lain dimaafkan pada syarak. Nah, bukan pakai inat. Nah, memerahkan jari-jari ni adalah untuk perempuan sahaja. Laki tak boleh. Nah, leni al-hafiz nikah pakai inat. Bodoh dengan al-hafiz. Nah. Dia bodoh ngapa saja. Pekoh tak mengaji. Dia pakai ikut sama leni. Ha, dulu tak gini leni kau larat, kau larat, kau larat. Nah. Dulu ada lelaki pakai inat nikah. Tak ada ah. Ngati puan kan? Nah, dulu mengantik puan kat jari ni saja. Ni apa atas lengan. Ah, atas tapak kura tengah. Pak parok ni, lepas sini. Lepas lengan ni, lepas atas siku ni, inai, berbunga-bunga kali. Nampak. Kita ingat anda teka. Tak. Ngantik puan berat tu. Nah, dia kau larat semua, kau larat, kau larat. Dulu pengantin lepas nikah, pengantin puan tiung tangan suami ya. Nak, ambil gambar. Dia ni tak tiung tangan dah. Tiung hidung. Kata. Tiung pipi. Kata. Jadi, berdoa-doa lalu. Nak, dulu pengantin puan tiung tangan suami. Ambil gambar. Awak tengok amat-amat. Awak boleh tahan kira lagi. Nak, dia ni dia ikut orang barat. Kau tengok amat majalah kitab dia ada kitab. Kitab mangga. Kitab UF. Kitab fashion. URTB. Nak? Macam-macam gaya depan orang ramai. Tiung tangan. Kau puan dengan tipuan duduk atas riba lelaki. Ha, belak-belak ambil gambar. Jadi bodoh tu. Nak, dulu ambil gambar tiung tangan suami atau duduk sebelah gitu dua orang sengih macam keledak gitu. Nak, leh ni parok dahlah. Neh. Ha. Ngati perempuan duduk negak, ngati lelaki duduk tepi. Nak, berarti perempuan duduk atas belakang lelaki, berarti lelaki. Pauk gini pulak lengang ni. Berarti lelaki tengah lengang gini waktu bit kerih. Ha? Berarti lelaki tidur ke bawah, berarti perempuan duduk ke atas pulak ni. Negak. Tu imam bahan ke atas pulak selapis lagi. Ah, berat-berat nandang. Bahan bodoh tu. Kau larat. Jadi kalau kita lak, kau bodoh semua. Kau bodoh. Batulah. Jangan berlebih-lebih. Neh, padang-padang patutlah. Neh. Ha. Sah dah solat saya yang pakaian saya ketika itu terkena jeluak baby girl yang baru 30 hari umur. Jawabnya jeluak tu sebenarnya adalah mutah. Nampak? Ha. Kalau baunya wangi bau makanan tu tandanya suci. Kalau baunya hapok itulah tandanya najis. Sebab dia masuk dalam makanan setuh dengan perut dan perut itu najis keluar balik makanan tu mutan najis. Nah, ha, cuma kanak-kanak orang panggil jeluak. Orang tua orang panggil mutok. Bendanya sama saja. Nah, ha. Orang tua tak panggil jeluak. Neh. Ha. Guana tu bila nampak orang sakit perut, tahu berasa nak jeluak. Mu baby ke apa? Benda sama je. Neh. Ha. Boleh tak semayang sunat tahiyat masjid di surau ataupun balasah? Dan juga niat itikaf di surau, adakah ianya boleh? Dengar boleh. Dalam masalah di masjid, di surau ni, adakah sama hukum dengan masjid? Berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, surau bukan masjid. Kalau nak jadi masjid, tuang surau pok tuyu ni kena niat pulak sekali lagi. Lepas, aku jadikan surau ini sebagai masjid kerana Allah Ta'ala. Baru tak ada khilaf jadi masjid.
Baik, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, surah-surahlah. Maka tiada sah solat ia tahiyat masjid dan tiada sah iktikaf. Pendapat jumhur ulama mengatakan surah pun hukumnya masjid juga. Ha, tak? Ha, jadi kalau kita nak niat iktikaf di surah boleh. Nah, hati kita ingat aku ikut pandangan mengatakan surah juga adalah masjid. Neh? Ha, jadi tak payah berbaloi. Neh? Ha. Apakah hukum makan makanan yang dihidang di atas pinggan yang pernah diletakkan babi di dalam pinggang tersebut? Jawabnya, pinggang yang pernah dimasak atau diletak makanan yang najis, boleh kita letak pula makanan kita. Nak tadi letak mana daging babi. Lepas letak daging babi, kita nak bubuh mi goreng kita pula. Hukumnya boleh setelah dibasuh najis tersebut. Faham? Bukan terus gitu, setelah basuh. Sebab Nabi kata yang pertama sekali, farsiluha. Hendaklah kau basuh pinggang-pinggang orang kafir itu. Summa kulu fiha. Kemudian baru kamu boleh makan di dalamnya. Nampak lagi? Neh? Jadi apakah orang kafir guna letak barang najis ni? Wajib kena basuh dulu. Nah, baru letak makanan kita. Ha. Soalan seterusnya. Apa hukum bermain saham Wan Malaysia? Apakah saham ini dikira makan riba? Misalnya kita labur 1,000 dan kita akan peroleh lebih daripada kadar tersebut nanti. Labur-labur ni maknanya kita ating duit lah. Tahu ating? Neh, orang tolong niaga kita beri modal sikit. Neh, walaupun modal kita kecil 0.9%. Orang modal besar 25%. Dia ada saham dalam syarikat. Tak? Ha, jadi saham-saham ni sepanjang orang panggil tumpang niaga. Dia yang nega kita pakai buah biti. Nampak? Jadi kena ikut syarat-syarat dia. Yang pertama sekali kita kena tahu benda dia nega. Dah kita tahu dah dia nega benda. Dah tahu haram masuk. Walaupun kalau tahu lagi memang halal. Haram juga. Sebab masa masuk dah tahu. Nak? Ha. Yang kedua kita ni ada untung dan rugi mengikut persen daripada harta yang kita ating tadi. Kita sertakan. Jangan untung sama dan tidak dengan ditetapkan untung dengan nilai wang tunai, tapi untung adalah naik turun mengikut persen daripada modal. Jangan main company kata kalau mu masuk 1,000 ini mu akan dapat 1,500 sama setiap bulan. Waktu haram dah. Sebab tak boleh nak tetap 1,500. Niaga benda tetap sama 1,500. Dia mesti ada naik turun. Nah, kalau untung tu banyak, maka boleh 1,500, untung sikit 800, rugi kita rugi. Dia kata tak dengan wang tunai, hukumnya haram. Nampak? Ha. Seorang musafir naik bas ekspres, lalu driver tersebut tidak berhenti nak solat. Didapati tak ada air, maka dia tayamum dengan tepuk di atas latar bas. Adakah dia boleh? Atau menepuk di debu kosing atau cermin bas? Sebab ada orang kata boleh. Adakah mazhab Syafi'i gitu? Setahu saya tayamum mesti menggunakan tebu tanah bagi mazhab kita. Baik. Dia nak semayang atas bah, air tak ada. Bila tak ada air, maka kita boleh bertayamum. Allah kata falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah. Bila tidak ada air, maka bolehlah kamu tayamum. Tayamum tu dengan debu tanah tayyibah yang bersih. Dia nak tepuk atas latar bah, di kosing bah. Di latar bah dia debu tanah. Bah ni tak berhenti ni. Kalau bah tak berhenti bukan bah kalau berang. Bah jauh ni. Kalau bah jauh latar sama dengan bah kalau berang. Bersih tak? Dah ada debu tak? Tak ada, tak sah. Mereka memang ada debu. Dia naik tu memang dia simbah debu dulu latar. Ah sah. Masalahnya di kosing, di kosing ada debu. Dan kalau kita tepukkan nampak berabuk, itu bukan debu tanah. Sebab Allah kata dalam Quran, sa'idah, sa'idah debu tanah. Nampak? Kamu tepuk tu lain tu. Lepas tu debu benda lain. Nak? Ha, dia kena debu, debu tanah. Ha. Atau di dinding, di cermin bah. Ada di debu belah dalam. Tu bukan debu tanah. Tu benda lain. Debu lain. Dia nak debu tanah. Dah kalau tanah sungguh lekat di dinding bah. Ha, kalau tanah tu sungguh, soft tanya mu. Nak? Ha, tapi debu biasa lekat di luar. Nah. Ha. (Tuh)
Kenapa dalam Quran Allah Ta'ala membahasakan ini dengan kami, tidak dengan aku? Contohnya, inna nahnu nuhyil mauta, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati. Jika ini sebuahkan pada percakapan kita manusia, kami untuk menunjukkan ramai, dan aku untuk seorang. Boleh tolong jelaskan? Pulak dah. Dia kata, apa dalam Quran ada Tuhan sebut kami? Contohnya, inna nahnu nuhyil mauta, inna sesungguhnya kami, nahnu bermula kami ini, nuhyi kami menghidupkan, mauta orang yang telah mati. Apa Tuhan kata kami? Patut Tuhan kata aku lah. Sebab aku ni kita seorang. Kalau kami ni ramai. Ha. Baik. Jawabnya, kami ini kalau daripada firman Allah, maknanya seorang. Kami kalau daripada kita, maknanya ramai. Ha, nampak? Ha, dia kaedah dia gitu. Nahnu tu lah. Nahnu tu domirul mutakallim. Nampak? Nahnu domir mutakallim, iaitu ganti nama bagi orang yang bercakap. Nah, kalau yang berkata tu kita, kami semua, nampak? Ha, bersetuju untuk menerima wang ihsan. Ha, tu kami ramai. Faham? Maknanya domir mutakallim, nampak? Allazi ma'ahu ghairuhu, yang serta dia tu ada orang lain pula bersama-sama. Maka maknanya kami ni ramai. Tapi kalau daripada Allah, inna nahnu nuhyil mauta, inna nunazzilul kitab, sesungguhnya kami turunkan kitab, kami juga. Nampak? Wa nazzalna minas sama, dan kami turunkan daripada langit. Kami di situ bukan maknanya ramah, tapi al muazzimu binafsihi, orang yang membesarkan dirinya sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Faham? Ha, dia cakap kami padahal seorang saja, bukan ramah. Kenapa? Sebab apa? Kerana dia agung, dia maha kaya, dia maha hebat, dia bercakap kami. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum makan pil perancang untuk betulkan haid, untuk mendapatkan zuriat? Apa hukum mengeluarkan mani isteri dalam keadaan haid dengan menggunakan tangan suami? Bulan dah. Adalah. Biarlah ini nak tahu. Baik. Dia makan pil perancang untuk betulkan pusingan haid. Jawabnya, makan pil perancang, ini masalah merancang anak. Nampak? Merancang kelahiran. Hukumnya dalam Islam harus dengan syarat yang pertama, dengan kaedah yang diharuskan pada syarak. Yang kedua, dengan i'tiqad Allah Ta'ala boleh menjadikan anak walaupun kita merancang dengan apa jua sekalipun. Ha. Pegang dua benda ni. Yang ketiga pula, jangan kerana kita takut anak-anak kita tidak cukup makan kalau lahir. Sebab tu merancang keluarga nak dibenarkan dalam Islam. Neh, tidak boleh. Hukumnya boleh. Dia pun menggunakan kaedah yang haram pada syarak, maka hukumnya haram merancang keluarga. Kaedah yang diharuskan pada syarak, harus. Seperti mengeluarkan mani di luar rahim, harus. Kerana dia amalkan sebahagian daripada sahabat Nabi. Faham? Neh? Ha, harus. Ataupun dibuat dengan alat-alat yang menahan daripada sampainya mani ke dalam rahim. Nah, ha, seperti menggunakan sistem injection ataupun IUD atau makan pil perancang. Nampak? Yang mengatur pusingan haid. Harus. Dan kalau dia segikat saluran peranakan sampai tak boleh beranak langsung, ada dua hukum. Yang pertama harus. Bila harus? Kalau doktor kata kalau dia mengandung mudarat nyamuk. Harus. Tapi kalau saja-saja gitu kerana tak mahu anak dah digigikat, tak ada mudarat apa-apa, haram. Neh. Ha. Dah berapa orang jadi nak suruh jarang dengan anak? Dah ramah sangat. Nak, piti kurang. Kerja jaga sekolah je. Nah, ha, dia orang kaya ni gini, dia beranak kurang. Pasal pitih dia banyak. Bila pitih banyak, dia terkeku.
Bila kedekuk dia beranak dua orang lah. Nah, ha, orang miskin Tuhan buat dia tak kedekuk. Nah, ha, piti tak ada. Dia kena kedekuk, dia beranak acang. Nah, ha. Doktor tengok doktor. Anak apa? Dua. Jaga hospital 13. Faham? Ha, tak ada hal dia. Nah. Dia tak beranak dah kerana bimbang ekonomi dia, maka hukumnya syirik. Nah. Apakah hukum mengeluarkan mani isteri dalam keadaan haid dengan menggunakan tangan suami? Jawabnya, yang tak boleh ketika haid iaitu jima. Nah, adapun lain daripada itu dibolehkan. Nah, lain daripada itu dibolehkan. Ha. Jima tak boleh ketika haid. Soalan terakhirlah malam ni. Hak tak dah ni insya-Allah bulan depan. Saya mengalami masalah ketika sembahyang. Setiap kali sembahyang ada seorang lintas dalam hati mengatakan Tuhan jahat, Tuhan zalim. Adakah itu syaitan? Saya takut saya jeng. Selepas sembahyang saya rasa sedap-sedap, lepas itu saya sembahyang semula. Apakah hukum sembahyang dua kali? Jawabnya jangan ulang sembahyang. Nampak? Kerana itu adalah gangguan syaitan supaya kita mengulang-ulang akan sembahyang. Dan supaya hati kita berasa duka cita. Nampak? Dia mari khatir syaitan. Bila kita sembahyang, kita Allahu Akbar. Dia tenang. Wah, Tuhan tak besar mana. Kita jangan layak. Faham? Syaitan. La'uwiyannahum ajma'in. Apabila syaitan telah dihukum halau daripada syurga, nak iblis, maka dia bersumpah depan Allah. Demi kebesaran-Mu, ya Allah, aku akan kacau segala hamba-hamba-Mu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mereka aku tak boleh kacau hamba-hamba-Mu yang ikhlas beribadah kepada-Mu. Sebab tu caranya hendaklah kita perbetulkan niat. Kita ikhlaskan diri dalam ibadah, maka syaitan itu akan dapat mengganggu kita lagi. Faham? Ha, jadi, tak susah-susah. Ha? Kita kata Muhammad Rasulullah masih tahiyat, dia mari dalam hati tak betul. Nabi Isa yang sebenar-benar betul. Kristian lah yang baliknya. Syaitan. Jangan layan. Jawab. Kau boleh jawab. Kata gini, aku kenal dah umum bapak syaitan. Muntah sudah kacau. Aku tak jadi apa. Bukan aku tak kenal mu. Faham? Buh gitu selalu. Nah? Haa. Ni dia buat mari, Allah tu kecil, Allah tak besar, Allah tu pelawak, kita padang lah, padang lah, padang lah. Nah, ha, tu dia suka. Nah, ha, jangan takut. Minta penjelasan tentang satu persatu, satu persatu. 9 daripada 10 punca rezeki dalam perniagaan. Oh, satu-satu, ni ambil umur-umur sudah. Ha? Memang benar lah, punca banyakkannya dalam perniagaan hari ni. Lepas tu disebut dalam hadis. Nah, ni banyak negara ke? Banyak hotdog negara. Banyak negara lah. Nak, kita tengok orang jual. Ramai ada orang jual. Dia orang tukar beli, jual tak? Orang tukar belikan, dia jual tak? Dia nak pergi belikan. Nampak? Ha, dia bertemu kawan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, belikan. Oh, belikan. Lama tak belikan, belikan kali. Dah pun negara ni ni? Aku persoalan. Ha, jawab aku. Persoalan. Nampak? Ha. Namun, aku jual-jual gitulah. Dah ada timur Cina, jual timur Cina. Mesin Riang, jual Riang. Mana orang jual tiga-tiga orang? Itu jual ikan lah. Nampak? Orang negara belaka tu. Nah, lepas tu mari bandar orang pula. Haa, nak buru takik. Hari ni bayar ni dua ya, jual ikan. Negara tu kecil-kecil orang. Nampak? Bandar orang, negara. Nah, haa, negara. Banyak negara lah. Nah, dah tu kerajaan. Kerajaan negara tu. Bang, maidan negara ni, maidan. Dia buat bangunan apa semua, wisewa gitu gini, perniagaan. Nah, tabung haji, negara. Nabi menjadi negara belaka. Nah, haa. Tu orang pergi minta anak orang. Dah berapa makcik ni nak tanya belanja?
10,000. Berapa? Mahal. Nabah Siti, bos. Bukan kolej. Universiti. Kolej boleh 8,000. SPM 6,000. UPSR 4,000. Dejah 6, 1,000. Tak? Itu negara. Sejenis bisnes akhir zaman. Nah, negara anak dia panggil. Nah, bodoh orang mari mitok molek-molek je gila letak harga. Nah, Nabi kata jangan letak harga. Nah, tak baik. Letak apa harga gitu. Kata kok pandai sudah. Ha? Nah, kok pandai sudah. Ha? Orang mari orang jual kata untuk imam tu. Orang semayang 5 waktu tu. Orang makan rezeki halal tu nak ambil anakmu, nak tanggung anakmu pagi petang siang malam, letak apa harga. Anakmu lembu. Keburuk nak naiknya, letak harga. Nah, ha. Kata kok pandai dah. Takkan kalau bila dekat kok pandai, dah kalau kok pandai gini sama ha makcik. Tak ada orang kata gitu. Dia balik pula bincang dengan mak dia dah mana. Mak dia dia kata kok pandai, kok pandai. 5,000 ah, 5,000 juga orang wei. Nah, kok pandai. Ha. Allah maha-maha sungguh. Nah, mahal ni. 10,000 dikira universiti 10,000. Ni nampak macam main gitu padang. Nanok dak anak nanok. Nanok dak ada apa hang ni. Dulu zaman tok kita berapa ke mas kahwin? Dia tanya tok dia tanya-tanya itu berapa? Tanya nikah itu. 26 riyal. Nikah. Nampak? Ha. Hak mahal lah betul hak camai-camai sangat. Camai situ 100 lah. 75 tawar lah. Tapi pandam masuk. Nah, serba mak nenek boleh buat Melaka. Nasi kuning, nasi kuning, nasi dagang, nasi goreng, nasi biryani, nasi nakuk boleh buat Melaka. Jahit pandah, tu pandah. Neh, ngaji pandah. Leni 10,000 apa? Ketuk suruh. 10,000. Orang 10,000 ketuk bau minyak wangi, baru 10,000. Nah. Ha. Ni jahit dak pandah. Tu baju Melayu, baju butang kemeja tu lelaki cabut sutik. Dia suruh bini dia jahit. Dah beli mesin singa, 6,000 ni. Nampak? Dah pandai sejarah, sekarang jahit butang. Ni jahit butang tu rapat di baju. Lelaki nak kacing tak boleh, sakok. Ha, nak? Ha. Dah puang. Jangan letak harga, jadi bisnes. Ha. Kalau orang tu orang yang ahli agama, lebih-lebih lagi. Letak murah. Nabi kata iza ja'akum man tardawna dinahu fazawiju. Bila datang orang yang beragama. Nah, mari risik anakmu, winikah ke dia. Jangan widah kat orang. Nah. Ha. Apa hukum orang fasik datang ke rumah? Tak apa, tak ada masalah, benda tu jual. Nah. Ha, orang fasik mari rumah. Takkan tak boleh. Cuma kita ni sebaik-baiknya orang yang tidak fasik, kita berurusan dah tak ada juga orang fasik nak buat kau ni. Dia mari cek meta air. Dia kaki nak buat ekor. Dia takkan tak mau mari cek meta air. Boleh lah mari. Nak nak buat saing godong sama di rumah. Tak molek lah dia orang fasik. Nah. Ha. Cuba terangkan tahap-tahap fasik. Macam mana perlu kita perang terangkan. Kerana pok dara saya kuat tu agama. Dan adakah perlu kita mendidik dan menghukum untuk zaman sekarang. Bagaimana pula dinyok ni? Tak faham soalan lagu ni. Baik, soalan terakhir. Boleh tak seorang pesara mesiapkan wang pecing lepas kematiannya kepada mereka yang berhak menerima faraid? Bagaimanakah aurat isteri dengan suaminya ketika masih dalam iddah yang masih tinggal bersama? Baik. Soalan terakhir. Dia ni boleh pecing. Kijalah boleh pecing 1,000 sebulan, contoh. Kemudian dia kata kalau aku mati pecing ni aku wasiat kepada waris-waris aku. Jawabnya wasiat tak sah ke waris? Faham? Yang sahnya orang yang bukan waris baru siap, baru sah wasiat. Dak wang pecing saja kan. Neh, segala jenis harta benda kita dak sah kita wasiat kepada waris. Umpama kita ada tanah banyak. Neh, 3 tanah. Di blok di Sembah Takir ada se, nampak? Bukit Tunggal ada se, Gang Badak ada se tanah. Sebelum dia mati dia pun kata kalau ayah mati tanah hak Bukit Tunggal tu wi ke mak mu lah. Jawabnya dak sah. Sebab mak tu isteri si mati. Isteri si mati adalah waris.
maka waris tak berhak menerima wasiat. Faham tak? Ha, nak kita wasiat ialah yang kalau kita mati dia tak makan saka baru boleh. Macam kita ada anak, bila kita ada anak, anak dara kita tu makan tak saka? Tak dah, baru boleh wasiat. Kalau ayah mati, nak rumah seluk hak ujung kampung tu beri ke anak dara ayah hak duduk ulu poin. Ha, baru sah bahasa anak dara tak makan saka. Ha, hak makan saka Tuhan bagi dah 100%. Dah? Ha. Soalan terakhir, aurat isteri dengan suami ketika masih dalam iddah yang tinggal bersama. Dengar molek, bila bercerai maka masih lagi, kalau dalam iddah, isteri kita tu masih lagi milik kita. Orang Melayu ni dia bodoh. Dia pakai hak buah jahiliah. Nah, bila cerai dikira isteri dia ada hak masdiri dah, suami suku dah. Ha, padahal dalam Islam kalau dalam bercerai isteri wajib taat suami. Lama mana wajib taat? Selama masih dalam iddah. Isteri kena cerai pagi tadi, isteri kata tengah hari ni aku nak balik. Tak boleh balik kalau suami tak boleh balik. Wajib taat. Nah, kena duduk serumah sampai habis iddah baru balik. Neh, waktu se kena betul. Kemudian aurat lagu mana pula? Aurat berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama. Semua kena taat belaka dalam perceraian tapi dalam iddah. Suami kata buat air, lapar perut, eh, nak nasi, wajib kena buat. Isteri kata nak pergi pasar minggu, ustaz bang, nak beli apa balik. Nah, tak boleh tu baik. Nah, tak boleh tu baik. Dah patu benda hak boleh, hak haram kita mengambil kesedapan dengan tubuh badan ni. Nak jamah, nak tiung, nak peluk, haram. Mereka kena lapah rojok dulu. Faham lagi? Dah kalau tengok saja, tak nyamah, tengok saja satu pendapat mengatakan boleh. Dan hikmat daripada boleh tengok aurat dia, rojok cepat berlaku. Faham? Itu hikmat dia. Tak? Dah tidur sebilik boleh? Cerai dah tapi dalam edah. Boleh. Dah benda tak boleh? Tak boleh tiung. Tak boleh jimak. Hak tu tak boleh. Faham? Dah tengok aurat, tengok boleh. Dia cerai dah. Nah, tidur sepi bilik. Bini dia tidur, dia pun tengok. Kang tengok side mirror. Kang tengok bumper. Kang tengok bonet. Maksa bila dah tengok kita, mari gua ni. Cik Asing, berasa gua ni. Berasa nak cerai pulak sekali lagi. Berasa nak? Berasa nak rojok tengok orang berpengalaman tengok. Dah. Berasa nak rojok. Dah. Dah tengok. Bila tengok aurat dia. Nah. Tengah malam pula tu lain. Tengah hari. Tengah malam. Pukul 2 pagi. Faham? Hujan rintik-rintik. Faham tak? Ha. Tengok aurat dia kita berasa nak rojok. Nak rojok tu hikmahnya kata ulama. Dibenarkan tengok aurat. Bila tengok aurat, mata kita mari pina, aku rojok kamu menjadi isteriku semula. Bium. Ini faham lalu dah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.